Oh iya, rumah bukan 1.8 juta. Eh, tak apa. Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel. It's your boy Dre Azlan. Selamat datang ke channel tergempat, unit terdahsyat di apa ni. Okay guys, untuk video hari ni apa yang aku nak buat? Sekarang ni aku dekat somewhere area Bangi eh. Aku nak pergi berjumpa dengan seorang YouTuber dan juga dia punya team production yang bernama, kalau korang semua kenal, iaitu Asa Production, iaitu dikenali sebagai Team Buat Hal. Ni sabar. Nama aku Jimmy. Macam sesetengah remaja lain juga, aku suka. Kita akan terjah rumah Team Asa Production dan kita akan buat konten sembang-sembang santai bersama Team Asa Production. Okay guys, so sebelum tu kita kenalah smart-smart sikit kan, nak jumpa YouTuber. Tapi hari ni aku mau tu pakai casual je lah. Okay guys, kalau aku dapat 10,000 subscribers, jacket ni, hoodie ni aku akan buat giveaway lah. Tapi bukanlah design macam ni lah. Maybe kita akan buat design yang cantik sikit lah. So kalau korang nak menang hoodie ni, make sure to subscribe YouTube channel Adil Sazlan. So kalau korang tak sabar nak tengok aku vlog dan juga terjah rumah Team Asa Production, korang kena subscribe YouTube channel aku. Jom kita masuk. Okay guys, ini dia rumah Team Buat Hal eh, Asa Production. Assalamualaikum. Ada orang ke tak dalam rumah ni? Apa tu? Kami datang nak beraya. Kami dah habis. Cek Soho. Oh, Cek Soho dulu. Cek Soho. Alamak Asa, semua keluar ni. Cek Soho. Kau buat? Ya. Okay lah, boleh lah. Boleh lah. Nak masuk? Eh, jom. Jom. Jom, kita masuk rumah Team Buat Hal eh. Oh ya, rumah bukan 1.8 juta. Eh, tak apa. Bicara lah pada 1.8 ribu je. Masuk dong, masuk. Dia tu. Please. Tak ada apa, tak ada besar kan. Okay guys, so this is it. Syafiq Ahmad eh. Ya, betul. So Asa Production punya leader. Hai. Semua apa khabar? Jangan lupa subscribe YouTube channel Dre Azlan lah. Dre Azlan. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Asa Production guys. Support Asa Production sampai 1 juta subscribers. Sikit lagi guys. Salah, 1 juta guys. Sikit lagi. Kalau collect suara RM1 dan 1 juta. Ya tu. Kalau suara RM2 boleh dapat rumah 1.8. Okay. First kami nak ucapkan terima kasih kepada Syafiq Ahmad sebab sudi bagi kami datang untuk collab kan. Sebab adalah juga kami try nak collab tu sampai ke YouTube manager dulu. Kita ada juga tapi pasal dia kita bagi jalan. Kalau lain dah pakai maki lah. Tu beza dia. Apa kata nak kenalkan diri dulu lah. Okay guys. Okay, Asa Production eh. Kenal diri dulu. Tunjuklah Asa Production. Okay, dah nervous lah. Okay, guys, nama aku Dre Azlan, YouTuber baru lah. Sampang. Okay, start daripada ketua dorang dulu. Hai, saya Syafiq. Saya berasal Kajang dan saya suka anda. Hai. Tengah top ni. Tengah trending. Saya Akmal Azwar, YouTuber baru juga. Maggie. Baru ada YouTube channel Akmal Azwar. Sekarang berapa K? 4K something lah. Jangan lupa subscribe, okey? Okey, saya Rizal Rizwan. Tu je lah. Izi hijab eh. Ijab. Yo bro, yo geng. What's up, it's your boy Ijab guys. Hai, nama saya orang panggil Aisha. Tu je. Hai, nama saya Zul. Saya baru je join Asa Production. Hai, nama saya Faiz. Also dikenal sebagai Joki lah. Orang panggil Joki tu kan. And as editor kat sini. Yeah. So kita sekarang dah kenal dengan sesi kenalan dengan Team Asa eh. So kalau bos Syafiq boleh tak kalau kami nak tua rumah ni? Boleh lah. Mana yang mampu je lah. Kalau yang tak mampu. Semua pun tak. Eh, mampu sangat kecil je. Taklah, kita risau lah yang mana yang boleh lah. Mana yang boleh lah. Kita akan tunjuk di mana kita buat kerja, di mana tempat simpan barang, di mana kita punya pencapaian yang dapat rekod dan di mana tempat kita selalu lepak dan di mana kita bekerja dan
semua tempat tidur. Boleh. Sebab nama konten ni saya buat terjah rumah tim Asap Production. So jadi kalau boleh apa semua kami, kami nak terjah lah. Kita orang bagi semua rahsia. Nak ambil kita punya nombor account bank pun tak apa. Dah boleh dapat RM20,000 ke? Aduh, tunggu kita buat RM20,000. Nantilah kita borak. Okay, jom. Pertama nak chat apa lu? Tak kisahlah, kita ikut. Ikut Syafiq dengan Akmal Azwar. So mula-mula kalau dalam timpah hal biasa premise office dia ini kita pegang. Jadi kena setiap kena senyap pada setiap masa dan jaga kebersihan. Okay. Wait. Jadinya okay. Tak adalah kelam kabut, kalau stress ke apa, everything looks fine. Betul. Okay. Right. Sebelum kita cerita pasal apa benda, cerita pasal kerja kita tu. Sebenarnya Asap Production di bawah ada dua office. Okay. Ni sebenarnya second office. Oh, ni second office. First office dekat sana itu biasanya untuk saya edit, fikir aja. Dia macam tempat think tank lah kat situ. Oh, tapi lebih banyak habiskan masa dekat office lagi dekat rumah ni. Balance lah. Dia bergantung kepada kerja. Kalau sekarang ni tengah musim execution, banyak kat sini. Banyak kat rumah lah. Daripada satu lagi tempat lah. Okay. Nanti kita ada dua komputer je. Okay, ini iMac. Okay. Ni pun iMac tapi celupnya. Nampak? Member Zoom logo. Itu iMac, itu iMac. Okay. Kalau sedikit nak tengok pencapaian kita orang untuk YouTube, inilah. Ui. Boleh angkat sekali. Sekarang silver button. InsyaAllah saya doakan lepas ni gold button. Amin. Okay guys, support Asap Production sampai 1 juta subscriber. Sekarang diorang ada silver. So kita, aku doakan korang, diorang akan dapat gold. Dan aku nak korang semua subscribe YouTube channel diorang, sebab diorang buat video-video yang short film semua yang best-best. Ya, yeah, terima kasih. Okay, baiklah. Saya pulangkan balik kat tuan lagi. Ini adalah top management. Atas ni, yang bawah ni adalah staff. Tapi seorang ni budak intern. Hari ni dia tak datang. Sebab budak intern biasanya satu dia dengan family. Jadi kita tak halang. Ini siapa ni? Ini. Nampak yang macam insensus kat ni. Ini kenal dia selalu kat surau tu. Selalu nampak dia. Selalu kat surau Alhamdulillah. Selalu nampak. Jadi ni antara pencapaian kami lah untuk YouTube. Dan ini pula. So ni bapak saya lah, dulu dia belajar PhD kat mana, US tak. Inilah pencapaiannya, antaranya kita pernah menang Patreon Special Short Film zaman dulu 2018. Ini ada sijil mata dulu, jangan. Ini semua kalau curi pun tak guna, sebab ini semua bukan original punya. Kalau apa ni, pencapaian yang paling besar apa antara semua ni? Sebab banyak sangat so mesti ada yang paling besar kan? Best. Untuk akademik, boleh kata mana akademik, adalah kat situ. Ni untuk akademik lah. Best graduates. Kat Islamic Banking, sebab sebelum ni saya belajar kat Unit 10 ambil finance. Okay. Bawahnya adalah surat khabar sikit. Lama-lama. Jadi ke sorot ni main bola ni. Tak boleh tengok. Nanti dulu footballer ke? Belum main lah. Ni kalau Asian top social media influencer. Ya. Pernah jatuh ni nampak. Tak tahu roller ki ke apa, dia baling. Kalau korang nak tahu Syafiq Ahmad ni, dia bukannya setakat editor ataupun videographer ataupun apa YouTuber saja. Dia ni pun merupakan seorang insan yang berjaya dalam dunia educator. Education. Kau ni bodohnya. Sorry, nervous. Boleh lah. Kita yang paling tak akhir sekali ni lah. Isabella. Ni apa nama dia ni? Oh, Isabella. Pasal orang kata haiwan ni dia berzikir pada Allah. Tengok dia kurang berzikir, jadi kita okay, jom. Tak ada banyak terjah, kita tunjuk kita punya pigment. Boleh. Okay, apa kata Azwar kenakan tempat ni? Okay. Tempat ni kita gelarkan dia sebagai equipment punya place. Okay. Kan? Macam tadi ruang tamu, yang tadi tu Hall of Fame. Ini adalah kawasan kita simpan barang-barang. Ini kita punya kamera, everything. Tak ada apa sangat lah. Kamera biasa, kamera apa pakai? Kita pakai, tunjuk sikit lah Sikit je. Kita pakai main kamera lah yang korang selalu pakai untuk syuting kan? Ini
DSLR Nikon 5600. Memang pakai DSLR je ke korang? Haa, DSLR. Tak ada macam kamera sampai... Eh, tak ada. Paling ada, paling empat pun GoPro. Okay. Tapi yeah, tapi ni pun gempak. Dia sebenarnya tak kisah kamera apa, tapi yang penting kita pandai guna ke tak pandai guna. Ah, kita maximize dia. Dia bukan pasal kereta. Dia pasal driver dia tu. Kadang bawa kancil pun boleh race Michael Schumacher kan. So, tak guna kalau kamera mal tapi tangan tak bawa, betul? Betul. Skill. So kita ada dry box untuk simpan barang kamera. Dry box ni tujuan dia nak tak nak bagi kamera tu kalau ada lembab-lembab ke cair kan. Okay. Dia kering lah dalam ni. Dan bawah tu ada equipment lah, lighting apa semua kat sana. Jom kita punya kerja buruh Indonesia. Ah, boleh juga. Ah, jom. Ah, mari. Ikut. So dekat tim buat hal ni bukan setakat buat video, kita dilatih untuk buat semua, untuk menjadi satu insan individu yang elite dekat banyak benda. Elite Elite without being elitist. Maksudnya kita cuba jadi terror tapi tak belagak terror. Inna dah habis dah. Can I have subtitle tak? Deal with it. Ah, chill. Deal with it. Deal with it. Jadi mari kita tunjuk kerja buruh kasar kita. So hari kita baru saja bagi tadi baru saja simen. Tempat ni biasanya kita buat store. Mula-mula dia tanah pasir semua, tapi disebabkan tanah pasir ada tikus binatang semua, kita plan nak buat simen je biar lebih kemas. Ah, boleh tunjuk. Masa ni. Ah, nampak. Ni belum siap lagi lah. So kalau kata Indonesia buat, kita dah Indonesia tu. Itu sajalah, itu tempat atau washing machine. Jadi tak ada apa lama dah washing machine tu? Baru setahun lah, tapi jarang pakai dia, macam tak sampai setahun. Kita buat tangan sikit untuk boss and team. Ui. Mahal video yang ada. Eh, dah tunjuk korang. Boleh tunjuk ke? Tak payah tunjuk korang. Tunjuk apa? Cuba rasa. Cuba rasa. Hadiah daripada pasal tu bukan eh? Kau plastik je. Okay, bukan terasa. Ini... kuih! Sini kita letak buku-buku ilmu sikit. Cewa, buku ilmu sikit. So siapa yang turun ke tangga ni dia dapat ilmu setiap hari? Yang turun ke tangga memang dapat. Memang dapat? Dah, jadi tahu ke? Okay. Oh, ni bilik je. Bilik ni ada kesan kerat kan? Ha? Sebab stres tumbuk pintu. Oh. Asal tak beli yang boxing ni tumbuk-tumbuk tu je? Dah lempar dah letak. Dia stres tak ikut time pun. Kat sini, kat sini kak. Okey. Adulah. Ni tempat tidur tau. Ah, tempat tidur. Adulah. Hal masuk sikit. Ni tempat dia tidur dia orang. Di sini. Pasal rumah kita ni pun sewa sana. Bukan dibeli. Nah, jadi ni nampak. Nampak. Bagus, nampak bersih. Alhamdulillah. Bersihnya. Itulah bersih, macam tak ada kesan dahi. Macam macam barulah. Macam baru. Macam tak selalu pakai. Ya iyalah tu. Masjid pun tak sebersih. Okey, jadi itu sajalah terjah untuk rumah satu poin. Okay. Soalan ketiga. Siapa tim paling banyak songeh? Tak ada.